Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berbuka puasa. Saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu setia menonton video dari saya. Hari ini tanggal 7 April 2023. Berarti sudah memasuki puasa ke 16 hari. Untuk pantauan dari akun Sinar Jaya Cililitan, sore hari ini lumayan ramai. Dan kemarin sore saya tidak sempat kesini, saya tadi udah bertanya sama Bang C, katanya kemarin sore alhamdulillah ramai sekali ya. Untuk sore hari ini juga lumayan, masih lumayan. Untuk armadanya sini sudah ada di depan situ. Tadi pas berbuka puasa, pas baru sampai, jam mungkin ada sedikit kemacetan di sampai sini ya, pas jam 18.00. Dan sedikit informasi untuk kenaikan harga tiket dari harga sebelumnya, harga normal ada kenaikan harga Rp30.000 ke berbagai tujuan. Jadi yang misalnya tadinya 140 jadi 170, yang tadinya 120 jadi 150 sampai saat ini. Kemungkinan nanti tanggal 14 minggu depan sudah ada kenaikan yang untuk sampai hari H Lebaran. Terpantau dari depan agen Sinar Jaya Cililitan, penumpangnya juga sudah berbuka puasa tadi ya di sini, biar meskipun bawa masing-masing tapi alhamdulillah bisa merasakan buka puasa bersama. Dan semakin malam juga semakin ada yang berdatangan. Mohon maaf, mobilnya parkir di seberang ya, karena di sini ini banyak parkiran untuk angkutan mobil kecil ya, mobil pribadi kecil ini. Masih dengan armada yang sama, 22 RD Paten Bogor Atem Cililitan. Dan untuk yang mau naik di bisnya juga sudah bisa. Menit kemungkinan ya, sebentar lagi akan dihimbau untuk masuk ke bis atau menempati tempat duduknya masing-masing. Himbauan belum diberikan, tapi untuk penumpangnya juga sudah mulai pada naik. Hati-hati menyeberangnya. Untuk pantauan arus lalu lintas tidak begitu ramai ya.
Awas, hati-hati. Bisnya belum nyala, penumpangnya sudah tahu kalau jam berangkatannya jam. Buka, bisa buka. Ini transit oleh. Iya, di transit. Mau ke mana? Purjo. Purjo transit ya. Armada akan segera diberangkatkan, lagi dicek sama supirnya langsung yang ngecek. Jam 18.35 menit. Sinar Jaya Cililitan akan segera dilepas landaskan. Dapat 27 penumpang dari Cililitan. Menit 22 RD meninggalkan parkiran agen Sinar Jaya Cililitan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.